Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Cilegon siap membuka penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PAN, Ling Panggebangan, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang. Dalam konferensi persnya diketahui Ketua Tim Penjaringan Pilkada Saifullah Asas, Sekretaris Didi, dan Ketua Komite Pemenang Pemilu Daerah Rashid Hairudin. Sekaligus menjabat sebagai bendahara umum di PD PAN Kota Cilegon. Yang kami hormati saudaraku. Alhamdulillah tanggal 4 kemarin sudah terbentuk. Kebetulan saya dipercaya untuk memimpin tim ini dan kami mohon doa restu kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang di amanahkan kepada kami untuk melakukan penjaringan dalam rangka pilkada tersebut, mudah-mudahan tim kami bisa menemukan figur-figur atau kader-kader. Anto Jeo melaporkan dari Cilegon.